IQ hukumannya tidak terlalu nyambut dengan pengambilan keputusan dengan cepat gitu. Maksudnya bulu tangkis memang lebih cepat dari bola mungkin ya. Lebih cepat dari bola-bola kan masih bisa, tempatnya masih banyak. Kemudian di sini dia putusannya cuma ngoper sini, ngoper sana mungkin ya. Sering nggak tahu mendengar bola sih. Cuman kalau untuk bulu tangkis kan dari kecepatan poknya sendiri mungkin lebih cepat dari bola. Itu mungkin diperlukan lebih cepat lagi pengambilan keputusan gitu. Tapi dengan berlatih setiap hari ini, sebetulnya kalau dia bertanding itu harus lebih mengandalkan naluri dia, insting dia sebetulnya. Setiap hari yang kita latih, sebetulnya kita melatih naluri dia. Jadi untuk pertandingan itu sebenarnya sudah otomatisasi, masih dari otomatisasi yang dia lakukan sehari-hari. Jadi setiap hari kita berikan latihan stroke, lock, lock, chop, lock, lock, chop. Nanti pada pertandingan dia juga akan melakukan itu. Nah, untuk perubahan-perubahannya ini karena ya memang lawan kita ada lawannya, ini pertandingan yang ini olahraga, jenis olahraga yang ada lawannya. Jadi perubahannya tentu saja banyak.